Ada yang kita bisa bantu lagi, Pe? Ini permintaan apa ini? Tapi tadi saya nggak minta yang bulat, saya minta yang kotak. Telur? Telur nggak ada yang kotak, Mbak. Ditaruh di nasi kotak maksudnya? Enggak, telurnya ada kotak gitu, saya nggak mau yang lonjong, nggak biasa makan telur lonjong. Kamu pernah lihat telur kotak? Iya. Di mana-mana telur bulat loh. Iya. Enggak harus segini megangnya. Iya. Segini aja. Ini aja. Iya. Kamu sih mesti begini. Enggak ada kalau yang kotak. Enggak bisa dicariin. Tuh tadi saya minta keju. Ini juga oranye terlalu pekat. Saya mau yang rada terang. Tuh kan ribet banget Pak dari tadi mintanya ini itu. Enggak boleh gitu. Siapin apa yang dia mau. Iya, yang dia mau kita kasih aja. Ya komandan, tapi kan siapa tahu dia pelaku kejahatan, kita selidiki dulu. Jangan sembarangan. Pak, katakan di sana, Pak. Di sana, saya bilang. Bener, komandan. Bener kata komandan tuh mukanya kayak ubin bengkel, bener. Ngapain lagi, Pak? Ada apa, Pak? Nyari toilet, Pak. Pak Wendy suruh cuci muka, Pak, dia, Pak. Pak Wendy, gak boleh cuci muka. Mas, maaf. Anda tadi bilang mau cari toilet. Mau ngapain? Mau makan, Pak. Enggak, Pak, saya biasa makan di toilet, saya malu. Oh, malu. Kan ada orang kaya katanya. Eh, seru nih filmnya nih. Lawak nih, aja lawak. Makan kacang enak deh. Lu yang nonton kayak acara komedi. Gue yang ngobrol sama dia kayak acara uji nyali. Oh iya, pas kalian nanya, Pak, uang saya udah ketemu belum ya, Pak? Yang berapa ya? Yang 100 juta, Pak. Wah, kebanget. Kenapa sih? Jangan hilang ingatan. Kenapa sih, yuk? Kenapa sih? Kok underestimate? Lu bilang duit lu berapa yang gila? 100 juta, Bu. Ingat-ingat lagi deh, Pak. Biar. Jangan sembarangan, Bu. Sembarangan, Bu. Saya dari tadi memang udah gak percaya, tapi saya percaya-percaya. Orang ini kelihatannya seperti orang gak punya. Tapi saya dapat informasi, selama hidupnya, dia dibiayain sama istrinya. Istrinya kaya. Iya, istrinya kaya. Dia juga jadi pengusaha. Mas, kalau bisa tunggu dulu, jangan di sini. Ya? Iya. Tapi toilet sebelah mana ya, Pak? Oh, toilet tadi kan di dekat ruang interogasi tadi ada. Pak Cindy mau nanya, maaf nih jangan kesinggung. Itu rambut apa sumbu kompor ya? Rambut, bang, rambut. Ya udah berapa kali kebakar makanya hitam. Mau ke kamar mandi, mau ke toilet ya? Kalau yang putih dia. Ini mau numpang mandi mungkin ya? Iya kan? Enggak dong. Iya kan? Ada numpang mandi kan ini nih Pak? Enggak, sabar. Kasih aja Pak toilet. Bukan, dia. Abu udah pakai hand wash.